Bemar rot mencet bentao baririn ambu januaran duhur. Hadis semua. Banyak di sini dengan wartawan mana? Itu apa, Pak? Yang ini kayak kusen itu di sebelah barat, terus ini pintunya di tengah. Oh, timur. Yang menutupi lubang itu ya? Oke. Ada juga ini ada sekat-sekatnya gini. Waktu itu posisinya sudah tertutup apa terbuka, Pak? Tertutup nggih. Awalnya kan mau buat saluran air untuk ternyata ada lubang besar itu. Kok curiga kayak gua gitu. Cuma kalau gua biasanya ada pintunya. Iya. Terus setelah dicari ada benar-benar ada pintunya itu. Setelah ditelusuri dalam ada ininya, ada tulangnya, ada tempat kayak minum itu, ada kalung-kalung, ada kayak keris, kayak tombak. Di tanah jenengan, Bu? Iya. Rumah jenengan, gitu. Takut lubangnya ular. Oh, gitu. Lubangnya masuk ular. Masuk aja takut. Saya yakin kalau itu gua karena ada pintunya ini. Yakin ya, gua. Memang kubur bilik itu adalah sebuah bentuk penguburan ya pada zaman megalitikum, ya pada zaman megalitik, yang mana di dalamnya itu biasanya berisi kerangka lebih dari satu. Ya kebetulan yang di dusun kecil ini adalah tiga kerangka dan beberapa manik-manik, kemudian ada beberapa gerabah serta tulang. Gerabah itu kayak seperti alat, gitu, Pak? Gerabah biasanya digunakan karena digunakan untuk media pemujaan. Jadi yang diikutkan ketika mayat itu diduga ditemukan alat-alat dari besi. Kita masih belum tahu apa itu jenisnya. Ya, itu mungkin memang kesepakatan dari pihak pemilik bahwa benda-benda ini akan disimpan oleh pemilik, tetapi dengan pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.